Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan Bioskop Simulator. Ya, update terbaru udah keluar, kita bakal nyelesain quest-quest baru lagi. Oke, jadi di update kali ini ada 3 misi baru ya. Kita pagi ini bakal nyelesain misi tes ogat ya. Kita harus pergi ke kantor polisi. Let's go, let's go. Oh, ada seseorang di depan situ. Halo? Halo, gue dengar-dengar lo pengurus bioskop ini ya? Iya, kenapa? Gue dengar-dengar juga bioskop lo sering digangguin sama preman dan bocah graffiti ya? Kok tahu? Haha, perkenalkan, gue Ogach dan gue adalah satpam terbaik di daerah ini. Oke, gue penasaran apakah lo sejago kabar yang gue dengar? Apakah lo cukup kuat buat ngejaga bioskop lo sendiri? Ini gimana sih? Lo harus bisa melawan 9 preman yang mengganggu warga daerah sini. Kalau udah, nanti kabarin gue aja ya. Oke, kita ditantangin guys. Kalahin 9 preman. Oke lah kalau gitu. Ini ada satu di sini. Oke, shoot. 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 Oke, nice. 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 Dan shoot. Oke, satu dah. Satu lagi ada di sini, di halte biasanya. Oke, berarti saya butuh 3 hari ya, karena dalam 1 hari ada 3 preman. Berarti kita butuh 3 hari untuk nyelesain tugas ini. Set, oke. Kamu preman dari mana? Sini kamu, easy peasy. Belum kena tinju kita, teman-teman. Set. Nah, oke. Preman ketiga ada di samping rumah kita. Oke, ini dia. Diam, 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 diam. Kita pukul aja dia. Oke. 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 Sini. Waduh, saya kena pukul. Oke, udah. Kita bakal ngulangin ini 2 kali lagi ya. Kita tunggu besok aja. Set. 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 Oke. Oke. Nice. Waduh. Oke, 4/9. Set. 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 Oke. So far so good. Nice, 5/9. Hop. Waduh, licin banget ini HP saya. Sabar, sabar, sabar. Kita mundur dulu. Set, sekali lagi. Nice, hari kedua udah beres, kita datang lagi besok. Hari selanjutnya, set, set, oke, okay. Hop, hop, wait, set, udah kena pukul, oke, okay. Satu udah tumbang, oke, okay, preman kedua, set, set, oke, okay. Set, awas kena pukul, waduh kena pukul, waduh kena pukul lagi. Oke, udah tumbang. Sabar, misinya kita aktifin dulu ininya. Set. Set. Waduh, kena pukul saya. Oke, waduh, ngelag, 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 ngelag. Set. Set. Sekali lagi. Oke, nice. Udah beres. Kita bicara sama satpam ini. Go, Ogach. Wah, hebat juga loh. Iya, kenapa? Tapi itu masih kurang buat membuktikan diri lu. Tantangan lu selanjutnya adalah lu harus usir 5 bocil grafiti yang mengganggu bioskop lu. Ah, mah gampang ini. Buset, sombong banget. Gue suka gaya lo, tapi gaya doang. Belum cukup sebagai bukti. Oke. Ini agak susah sih sebenarnya karena kita harus nunggu. Nunggu dan nunggu. Oke lah kalau gitu. 2000 years later. Oke, teman-teman, akhirnya ada satu bocah graffiti. Nah, kita udah usir satu. Kayaknya ini bagian bocah graffitinya saya skip aja ya, teman-teman, karena bakal lama banget ini, butuh berhari-hari. Jadi saya bakal kembali kalau udah selesai ini misinya. Oke, teman-teman, akhirnya bocah graffiti yang terakhir, yang kelima udah ada. Kita lihat sini. Halo, Dek. Oke, kita pukul aja langsung. Set. Nice, kita udah punya 5. Saatnya kita bicara sama Pak Ogach. Halo Ogach.
Oke, udah mulai terbukti, tapi gue belum puas. Aduh, kaget. Eh, maaf. Oke, tantangan terakhir gue mau lu ngelawan bos preman yang ada di taman. Waduh, selama ini cuma gue doang yang bisa ngalahin dia. Jadi gue mau lihat kekuatan lu sebenarnya. Hahaha. Oke, satu lagi ya, bos di taman. Itu jam berapa? Jam berapa tuh? Oke, bebas ya, tapi saya mau tutup bioskop dulu kalau gitu. Kita tutup dulu kalau gitu. Sabar, sabar, tutup dulu. Oke, biar kita bisa fokus ya. Fokus melawan bos preman. Oh, itu dia bosnya. Oke, tanaman saya udah matang semua tuh. Lah, kok namanya Ogats di sini? Oke, kita bicara bos preman. Lo siapa? Ngapain lo lewat daerah gue? Berisik. Oh, mau jadi sopalawan ya? Hahaha, tapi sayangnya nggak ada orang yang bisa ngalahin gue di komplek ini. Ogats? Aduh, jangan sebut nama dia, gue merinding dengernya. Tapi lu bukan Ogats, jadi gue tahu lu bakal kalah lawan gue. Masih berani? Masih, masih dong. Sini maju lu. Oke. Kita lawan dengan pentungan emas. Set. Set. So far so good, dia masih lari-lari, belum ada ancang-ancang dia. Oh, dia minum obat, teman-teman. Oke, dia mau ngapain? Oke, hati-hati, hati-hati. Oke, dia nggak bisa kena damage. Sabar, sabar. Kita tunggu dia pusing dulu. Kita menghindar dulu. Oke, udah. Nice. Oke. Ups, hampir kena pukul. Oke. Dikit lagi, dua kali pukulan. Sekali lagi. Nah. Oke, wits. Oh, mantap. Weh, ada Ogats, kasih jempol dia. Oke. Wah, kuat juga lo. Oke, sekarang gue yakin kalau lo bisa ngejaga bioskop lo. Tetapi tetap harus ada orang yang bisa ngejaga bioskop lo kalau lo lagi nggak ada di sana. Dan itulah kegunaan gue. Tapi duit dulu dong. Hehehe. Loh, tes tadi untuk apa? Gue tuh nggak mau kerja sama sembarang orang, jadi lo harus buktiin ke gue dulu kalau lo cukup kuat buat jadi atasan gue. Oke. Gaji awal gue murah kok, cuma 6.000, tapi karena gue tau lo orang yang kuat, gue kasih diskon deh. Jadi 3.000 aja, gimana? Murah kan? Oke, boleh, boleh. 3.000 mah dikit ya, kita bayar aja 3.000. Oke. Mantap, gue jamin mulai sekarang gak ada orang yang berani nyentuh bioskop lo. Makasih ya, gue langsung otw kerja di bioskop lo. Sudahkah selesai kah? Lah, kok belum? Kok belum? Oke, udah. Gak ada suara ininya, teman-teman. Suara misi selesainya kok gak ada? Kita cek dia ya di bioskop. Oke, dia udah ada, men. Jadi ya, teman-teman. Mungkin untuk video kali ini begitu saja. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.